Okey bang, kenalkan diri sikit bang. Dah nak kena aku tak cakap. Zaimi daripada SKK Motor yang ada di Malim, di puncak Malim, Kota Malim. Bagi sesiapa yang nak mencari produk Nissan, kunci saya lah, kunci saya di talian 010-400-2500 Okey, boleh roja abang ni. InsyaAllah dapat layanan terbaik dari abang ni. Siap boleh borak-borak video kopi lagi apa semua, boleh, no problem. Okey, hari ni kita dekat sini dapat dapat tawaran daripada abang Zaimi kita untuk kita buat review tentang Nissan Serena. Ni Nissan Serena. Okey, ni Nissan Serena 2000 untuk model 2019. Okey, ni adalah spek yang terkini lah daripada Nissan. Ini highway style nya. Okay, kita cerita sedikit. Kenapa saya lebih meminati kereta ni lah untuk review kan. Okay, satu, kereta ni adalah kereta yang boleh kita bawa family, loose. Dalam market dia, dia adalah kereta yang satu-satu pattern kereta yang boxy. Kalau kita tengok dari segi reka design dia, dia memang agak boxy. Tetapi sekarang orang membeli kereta adalah untuk mencari space. Yang kedua, comfort. So kereta ni melengkapi. Kalau untuk orang yang suka berbasikal, jangan risau. Kereta ni memang boleh muat basikal 2-3 biji. Kalau orang baru ada anak 2-3 orang, nak bawa apa baby seat, lepas tu nak bawa ada jaga orang tua ke apa kan, untuk wheelchair ke apa, memang senang. Boot space boleh buka tinggi. Kita akan tunjuk satu-satu. Okay, jom. Okey, ini adalah ruang dalaman kereta ni. Kalau kita tengok ruang dalaman dia memudahkan untuk mencapai dashboard dengan pemandu pun tidak terlampau jauh. Lepas tu kita tengok entertainment system kita. Yang ni adalah aftermarket daripada SKK Tuner. Siapa yang membeli untuk spek yang ini merupakan spek highway star. Maafkan saya, ini adalah highway star tetapi telah dilengkapi spek premium highway star. So siapa yang beli model ni akan dapat penjimatan lebih kurang RM4,000. Bezanya cumalah sport rim saja sekarang. Yang lain semua sama. Okey. Bang, boleh pinjam kunci? Dan sport rim tuton. Apa? Tuton. Tuton color. Okey, kita tengok design dia macam mana. Tengok eh. Ni saya akan start. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak. Dia sangat cantik dari segi dia punya display unit dia, dan kita akan nampak dia punya dia punya rekaan. KM dia pun dah macam ala-ala kereta racing, dah pakai digital. RPM dia semua dah pakai digital. So kereta ni memang mengikut spek terkini dalam kondisi senang dan mudah untuk dibawa. Sesuai untuk family use. Okey. Dari segi dia punya kamera, sebabkan kereta ni besar, jangan risau. Kamera dia kita ada all-round kamera. Tengok eh. Saya tekan kamera. Nampak dekat display. Kita akan nampak all-round kamera yang menjelaskan sudut keliling 360 darjah dengan kondisi kita naik dengan mudah untuk diparking. Okey, dari segi steering pula, steering wheel. Steering wheel. Ada orang yang memiliki kereta ni tetapi dia mencari kereta yang senang dipandu. Ada orang yang kurang ketinggian.
Jadi dia nak sesuaikan untuk pemanduan, dia boleh tarik. Dia boleh tarik dan tolak. Lepas tu dia boleh tarik turun dan naik. Jadinya memudahkan untuk family use lah. Kira macam kalau kita ada anak baru 2 orang, 3 orang pun dah sesuai untuk memandu kereta. Sebabkan bonnet space cukup, tinggi bumbung tu sesuai. Okay, kita tengok dia punya pintu belakang pula, ruang duduk bahagian belakang. Ruang telah pintu telah mendapat automatic untuk kiri dan kanan. Okey, dari segi tempat duduk, kalau kita tengok tempat duduk ni dia dah dapat pilot seat. Jadinya untuk masuk dan keluar tak ada masalah. Kalau kita perasan, kereta ni dia ada step mendaki 1 dan 2 serta bumbung dengan lantai yang jarak jauh. So kalau ada anak yang dalam usia 10 tahun, masuk memang boleh tegak, tak ada masalah. Okey, kita tengok. Kalau saya ketinggian 175 masuk macam mana? Okey. Kondisi untuk kita tarik ke depan ke belakang, senang, mudah. Space kaki mesti jauh. Dan kalau untuk bawa anak tetapi takut dia lari ke depan ke belakang, jangan risau. Kereta ni dia boleh combine. Jadinya boleh tarik. Nampak di space. Okey. Untuk sekarang zaman gadget kan, nampak macam mana? Bateri pun tak besar. Jangan risau, kita ada power outlet. Nak cucuk bateri, kita ada 6 power outlet dalam kereta ni. So setiap row dapat cas handphone, boleh jalan jauh. Untuk anak kecil yang suka makan ke apa, ada makanan jalan jauh ke apa kan, boleh letak ni, ada cup holder kiri kanan boleh letak. Dan boleh letak tray makanan. Okay, untuk kiri dan kanan, so total untuk bahagian depan saja ada 2 kiri kanan pintu, serta dekat konsol tengah ada 2. Yang belakang ni ada 2-2, so 4. So tadi 4-4 dah 8. Untuk dia punya cup hole dia memang banyak. Sebelah kiri, lupa, dalam ni pun ada. Sebelah pintu, sebelah pintu. Kalau kita tengok sebelah pintu, nampak, yang tu pun dah ada. Jadinya ini menjadikan kereta ni kereta lengkap family. Maknanya kalau orang nak sesuai lengkap dengan family, dia kena beli kereta ni. Sebabnya, satu, space. Kedua, keselesaan. Ketiga, equipment, kelengkapan. Keselamatan. Dan ada tempat sangkut, 3 kilo. Dia ada kiri dan kanan. So kalau pergi pasar, orang kata susah parking, tapi kita fikir kereta ni nak bawa apa semua senang. Ada tempat penyangkut, ada boot tray, semua ada. Space lagi, lembu pun boleh masuk. Okay, jom kita tengok boot belakang. Ada dua sistem. Okay, boot belakang ni saya tak berapa mahir lagi. Kita kena tanya abang ada, kita macam mana. Ya, kalau kita parking dulu di rumah, yang boleh dapat ada kesedihan, kita boleh buka yang akan tu. So, dia okay. Dia maknanya dia ada kemudahan 2-in-1. Boot space ni dia ada 2-in-1. Kadang kita duduk dekat kondominium ke apa kan, parking basement, space bontot dengan bontot kereta, kita nak masuk buka bonet yang tinggi macam ni, kereta yang panjang macam ni, kalau kita buka dari bawah, macam ni lah tinggi. Dia kalau buka dia dari bawah, takut. Space dia tinggi sangat, dia panjang sangat. Jadinya kita boleh ada optional untuk buka dia daripada tengah. Nampak? Dia naik frame aja. Mengingatkan aku tentang kereta CRV, tak salah, first gen. Dia ada macam ni. Tapi CRV kan. Jadinya dia memudahkan untuk kita ambil barang. Kalau nak ambil barang ke apa, tak ada masalah. Barang tak jatuh. Space pun maknanya kalau kita bawa barang penuh, tak ada istilah barang akan jatuh ke bawah lah. Sebabnya kita boleh ambil dari sini. Betul tak bang? Okay. Dan kita boleh buka juga walaupun dalam keadaan macam ni.
Ha, betul lah bang. Dia boleh buka dalam keadaan macam ni eh. Ha. Orang Jepun tak pandai menipu eh. Ha, orang Jepun tak pandai menipu. Okey, okey, okey. Orang Korea pandai menipu. Dia punya space bawah dia tu apa bang? Boleh tunjuk ah bang, bawah tu ada apa? Besar lagi. Wah, ni dah macam kereta istimewa. Dia ada space bawah. Barang basah. Barang basah. Maknanya kalau kita macam hidup kita casual kan, banyak banyak kasut yang bau tak berapa sedap belacan kan. Bau belacan. jadi sesuailah letak barang-barang lebih privacy lah kat sini. Oh, ni seat dia boleh naikkan. Ui. Betul-betul lah. Dia tapau habis lah space. Ui, dari bawah sampai atas tinggi ni. Oh, maknanya street ni lah, lantai rata betul lah. Oh, betul lah. Ha, oh, okey okey okey. Besar. Orang orang Jepun tak pandai bawah kan? Boleh tidur buat camper van lah. Betul, eh? Okey, betul betul bang. Ha. Oh, Korea selalu tipu. Ha. Kau edit kan. Okey. Tadi dah cerita semua sudut dalam aspek, tapi kita lupa nak sebut pasal dia punya enjin. Ha, jom. Bang, boleh tunjuk enjin dia? Macam mana? So bateri dia ada dua, satu bateri kat tengah. Satu tahu, kan? Tak tahu. Nah, bateri dia. Yang ni bateri besar. Yang ni bateri besar. Yang ni lagi satu bateri besar lagi. Ya, betul. Ni bateri kecil, tu bateri besar. Okey. Oh, kiranya dua-dua ni boleh tukar lah. Tak boleh lah. Sebab dia simple hybrid kan. Dia membantu pemanduan. Dia 3 tahun ya? Stop. Untuk kecutan semasa trafik lah. Apa bang yang 3 tahun? Warranty. Warranty bateri selama 3 tahun. Wow. Okey. Kembali selepas ini untuk episod akan datang. Sebelum tu like dan subscribe channel saya. Serta komen. Jangan kita lupa nak cari Nissan, ingat abang Zaini. Hubungi saya 010 400 2500. Jangan lupa call dia untuk tengok ada offer apa special, boleh hantar sampai rumah, mana tahu. Terkejut gini. Okay, bye.